selamat pagi ya. Saya Japkan dari Stasiun Sidoarjo. Kali ini saya akan menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Ranggajati ya. Ini video nyambung dari kereta api Penataran kemarin ya, yang kita naik kereta api Penataran dari Wonokromo ke Sidoarjo. Nah sekarang kita akan pulang ke Surabaya menggunakan kereta api jarak jauh, yaitu kereta api Ranggajati. Sebenarnya tiket saya itu dari Jember ya, dan saya ke Jembernya tuh naiknya kereta api Jayakusuma yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng itu pada pukul 11:30 malam. Tapi saya banget saya gak bisa bangun, jadi ya angus. Yaudah gak apa lah kita. Dan saya ke Sidoarjo ini sebenarnya gak ada acara ya, saya cuma ngejar tiket kereta api Ranggajati saya daripada rugi. Ya mending naiknya dari Sidoarjo aja lah. Oke lah, kita tunggu kereta api Ranggajati masuk di stasiun Sidoarjo. Ranggajati akan segera masuk di jalur 1 stasiun Sidoarjo. Dan saya tuh naiknya di bis 4 ya, paling belakang, jadi kita nanti bisa back ride ya. Oke lah, kita tunggu kereta api Ranggajati masuk di stasiun Sidoarjo. Kereta api 360 Penataran dari Blitar ke Surabaya Kota, terus
stasiun Waru kita akan menyelam kereta api 403 ekonomi lokal menuju Waru. Dari stasiun Rembang juga stasiun Sidoarjo. Yang ketiga di stasiun Lumajang kita akan menyelam kereta api komuter Sidro dari stasiun Surabaya Pusat menuju ke stasiun Sidoarjo. Deals terjadi surprise. Menang semua. Untung banyak. Kita teman-teman sekarang sudah berada di dalam bisnis buat kereta api menjadi satu A. Tuh banget saya dapat paling belakang ya. Dan sayangnya tuh jendelanya rada setengah-setengah nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita akan menikmati perjalanan kurang lebih 20 menit aja. Oke teman-teman, untuk fasilitas dari kereta api bisnis 4 kereta api Rangga Jati ini menggunakan K208503 milik Dibodo Company Cirebon. Ini ada di sini ada colokan listrik, di sini ada meja kecil ya, bisa untuk naruh handphone atau foto. Ini terus bisnis kursinya kita bisa tarik ya. Ini ada sandar tangan. Ini kursinya seperti ini. Seperti itulah. Dan AC-nya AC sentral ya, atau AC rumahan. Terus ada bagasi. Bagasinya seperti ini ya. Modelnya sama seperti kereta ekonomis ya desainnya. Tapi untuk kelonggaran seatnya dan untuk peredamnya lebih enak ini sih. Dengerin, gila banget sih. Peredam banget. Bangsa kedua, usai. Kereta api ekonomi lokal 403 dari stasiun Surabaya Kota menuju ke stasiun Sidoarjo berhasil disilang oleh kereta api Rangga Jati. Gila, udah satu lagi bangsanya itu kereta api komuter Sidro. Kita tunggu aja di stasiun Montor Monadi. Rasakan. Oke teman-teman, untuk toilet dari kereta api Rangga Jati ini di sini ada cermin ya. Ada penggaram ruangan. Ini ada jendela bisa buat toilet right. Di sini ada sabun. Tutupnya ini nanti jatuh gimana? Jangan. Ini ada tisu, di situ ada water gun. Di sini ada kloset jongkok ya. Di sini ada wastafel. Ada tombol pas ya. Cuma segitu doang sih ya. Mantap.
Bangsa ketiga usai disilang kereta api Rangka Jati. KA Komuter Sidro dari stasiun Surabaya Konsatorium juga stasiun Sidoarjo. Itu gila banget sih ya. Dari Sidoarjo ke Surabaya Kumbang itu menyilang tiga kereta. Gila banget sih. Gak tahu kenapa seru banget aku hari ini. Selamat datang di kereta Surabaya. Kami informasikan tidak lama lagi kereta api Rangka Jati akan tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta api benar-benar berhenti. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan dan angkutan kereta api. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun Surabaya Gubeng. Cuma sepetak aja ya kita. Naiknya dan di situ tersedia kereta api Sancaka ya. Dengan tujuan Surabaya Gubeng ke Yogyakarta. Oke lah ya, kita pulang ke Wonokromo menggunakan kereta api do. Oke lah.